Luar biasa apa harusnya berkumpul karena nanti kan sudah yang apa itu berkumpul jadi siapa yang berkumpul satu. Diperlukan dua kelompok kegiatan, yaitu kegiatan soft skill dan hard skill yang bertujuan meningkatkan kompetensi siswa dalam mata pelajaran produktif, kompetensi keahlian. Kegiatan soft skill dan hard skill diharapkan mampu mengembangkan potensi siswa dalam bentuk kecakapan personal, sosial, akademik, dan vokasional yang terpadu pada siklus pembelajaran. Terdapat tiga unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu siswa yang memerankan sebagai pekerja, guru yang berperan sebagai asesor, konsultan, fasilitator, dan sekaligus sebagai penanggung jawab keseluruhan program pembelajaran, serta pemberi, pemilik pesanan, pemesan, baik dari industri, dari perorangan, atau dari sekolah setempat. Pemirsa, inilah produk hasil SMKN 3 Pamekasan Sri Kandi Bakery. Roti yang nyaman dari mulai produksi sampai pemasaran tadi. Terus harapan Melita ke depan apa? Harapannya bisa dikenal bukan cuma di wilayah Madura, tapi misalnya Surabaya dan yang lain. Jadi nation brand, jadi apa brand nasional begitu. Melita, punya cita-cita setelah SMK ini mau kemana? Mau buka perusahaan roti sendiri atau mau bekerja di perusahaan roti atau bagaimana? Soalnya sih jadi tapi kalau misalnya untuk kuliah nggak mampu, jadi mau buka usaha sendiri sama teman, nanti waktu itu dikumpulin baru buat kuliah. Luar biasa punya cita-cita untuk mandiri.